aja dia mabuk tuh, Bu. Kebanyakan minum-minum bir inventaris kamar. Yaudah deh, tolong ambil kunci masternya ya sekarang. Ini anak maunya apa sih? Bro, gimana tuntutan gua? Gimana apa? Kamu apa-apaan sih? Udah deh, buka pintunya. Bentar lagi tuh ada tamu yang mau masuk. Ditanya, gimana gak dijawab? Apa saja tangan? Iya udah deh, oke. Ya udah, sekarang buka dulu pintunya. Iya. Kagak, Jesta. Kamu tuh ngasih contoh yang gak baik ya buat yang lain. Sana masuk, pakai baju kamu. Bawel. Pokoknya gue naik pangkat. Udah seabad nih gue kerja. Pasti dia dirumboin mulu. Jesta, kamu tuh kerja di sini belum sebulan jadi rumboin. Lagian udah perjanjian kita juga kan. Kalau misalnya kamu bakal mulai semuanya dari nol. Ini baju. Apaan sih, taruh sembarangan lagi. Masa gue udah bisa banyak masih dari nol juga mulainya. Bersihin toilet, udah pasti lipet tanduk, apalagi tuh spray, semuanya bacain tuh sudah jago. Kurang apa lagi coba, harusnya pangkat dong. Bukain pintunya. Lah, ibu udah di dalam? Iya, bentar. Ntar gua keluar, tunggu ya. Tunggu di luar aja, sana. Iya, Du. Desta, aku gak mungkin naikin jabatan kamu. Di sini ada yang lebih lama kerja. Yang ada nanti aku dipecat sama RI1. What? Yaudah, kalau gitu jadi resepsionis deh. Aduh, enggak. Yang ada, ntar kamu bikin malu. Ngomong aja masih belepotan. Enak aja lo. Bahasa Inggris gue udah mantep sekarang. Yang namanya jadi resepsionis gak cuma bahasa Inggris aja, tapi mereka harus kuliah perhotelan buat dudukin jabatan itu. Terus kamu mau semua kelakuan kamu ini Tiara tahu atau bos gede sekalian tahu? Jangan. Tapi masa di satu pos doang sih? Kapan pinternya? Mikir dong. Yaudah deh, kamu sekarang bantuin kadek aja di bagian luar. Wah, kerja apaan tuh? Ya, jemput tamu dari bandara, bawa ke hotel, bantu-bantu mereka di luar. Ya, pokoknya bagian service guide gitu. Mau nggak? Luar seru. Ya udah, sekarang kamu punya job baru, jangan bikin kacau lagi. Ya, ngerti? Ngerti, bos. Siap. Lu segera habis treatment ya? Makasih. Ya udah, sekarang jangan banyak ngomong, cepet kita keluar. Karena bentar lagi tamu yang baru udah mau masuk kamar. Yuk. Oke, mantap. Let's go. Kamu tuh bertingkah banget. Baru sebulan kerja di sini udah bikin repot WFA mulu. Gua ya kerja di sini sukarelawan, gak dibayar. Makanya si Eva senang sama gua. Iya lah gayanya. Kalau emang bener gak digaji, sini kerja di rumah saya aja, bikin patung batu. Suruh aja lu. Gua dapat kerjaan dari Eva. Iya, saya tuh udah tahu. Bu Eva tuh udah bilang sama saya, kamu itu disuruh jemput keluarga kerajaan. Kalau enggak salah itu dari Malaysia loh. Ingat namanya itu Sarah. Malaysia? Ya, percuma dong gua kursus bahasa Inggris. Yang datang Melayu. Udah nih, dari Bu Eva ini. Kata Bu Eva ya, tadi tuh dia bilang sama saya, kalau ini tuh sebenarnya hanya konfidensial. Daripada kamu tuh ngaco di hotel, bikin malu, mending kamu keluar-keluar sana tugas. Jemput-jemput turis Asia. Iya. Lah, bro. Sombong. Iya. Jalan kan gara-gara lu nih. Bikin ulang apa lagi sih, Lisa? Tambah kacau aja, Mbak. Dia minta protes tuh, lagi naikin jabatan. Ya gak bisa dong. Papa tuh sengaja narap dia tuh dari bawah. Biar dia tuh ngerti seluruh hotel ini sampai hal-hal yang terkecil. Ya, itu juga udah saya jelasin, Mbak. Tapi tetap dia bandel. Dia pengen banget naik jabatan. Sudah nyerah deh, Mbak, ngadepin dia. Jangan dong, Pak. Kamu tuh harus tegas. Papa juga mau lihat dia tuh beneran serius atau enggak. Papa juga gak mau kok hotel ini hancur cuma gara-gara dia tuh gak siap.
Ya, itu kita cuma bisa doain yang terbaik aja buat dia dong, Mbak. Dia juga sih, Pak. Aku juga gak yakin dia bisa ngejalaninnya. Tapi kan salah dia sendiri. Kenapa dia janji sama rumah mama kalau dia mau ngelanjutin hotel ini? Papa aja gak yakin. Untung ada kamu, Pak. Kenapa, Mbak? Ntar lagi kan cowoknya mau datang tuh. Lo anak kecilnya gak usah so tau deh. Ya ampun, Mbak. Geri tuh tahu Mbak kesini mau dijodoh-jodohin sama cowok kaya yang itu tuh. Malah Geri tahu orang kayak gimana. Serius, lo tahu orangnya yang mana? Tuh, lihat tuh, Mbak. Tuh, kayak itu tuh. Kalau yang kacamata itu sih gue mau. Kan, yang belakangnya coba Mbak lihat. Bukan yang itu. Oh my God, enggak. Kalau sampe kayak gitu, gue gak mau. Ya, liat aja ntar. Gue mendingan kabur deh kayaknya. Jangan gitu dong, Mbak. Ntar aku gak jadi diajak jalan-jalan sama dia. Terus dia juga mau janji. Ayo, siap-siap. Orangnya udah mau datang. Jangan. Geri, bawa. Biar sampe tinggalan, ya. Ini di bawah. Udah? Duh. Mbak mana? Tadi sih, di situ mah tadi, ngobrol-ngobrol. Kemana sih tuh anak? Bening-bening ya, bosnya? Bening mana itu? Orang tua kamu bilang bening. Besok koboy kamu ya? Wah, cakep bos. Gila bos, cewek itu cakep banget bos. Cakep dari mana itu, tante? Jangan kamu memang udah gak bisa dilupain, emang. Itu kali gak? Itu? Mana mungkin masih bau kencur kayak gitu, gak mungkin kamu. Ah, tuh. Emang jamu, bos? Jawab aja kamu. Lihat yang benar ini. Mana ya? Seger juga itu. Mantap bos, mantap itu bos. Ah udah cari lagi ah. Ini duluan kali udah ngebut banget sama jodohnya. Om Swastiastu, Dande. Selamat datang di Bali, Dande. Apa kabar? Baik, Dande. Aduh, kamu makin ganteng aja ya. Udah lama itu, Dande. Dulu lucu, sekarang juga lucu ya. Terima kasih, Dande. Aja deh. Iya, Dande. Kamu masih ingat ya, Geri? Geri, Ken kemarin, aduh. Ingat waktu kamu main gudung sama dia? Iya, main celereng bareng itu kalah mulu dia. Saya bohongin dia kan sampai nangis dia. Anak tante yang satunya lagi, yang Sarah. Iya, tante Sarah betul. Sarah. Gimana dia tante? Sarah. Saya nggak ngeliat ini. Sarah di sana. Di sana. Di sana dia. Oh iya. Kita susun sana dia. Sana dia. Oke, oke. Saya Sarah. Sarah. Sarah from Malaysia. Betul. Wah, elok sangat cik nih. Ayo cepat sedikit lah, mana keretanya? Kereta? Mobil, kar. Oh, ada di sana. Ayo. Mana nih driver? Kalau macam nih, I complain di hotel. Yeah.
biasanya kemana? Aduh, gimana saya bisa tahu, Danda? Saya aja belum pernah ketemu. Gimana Birani? Danda biasanya kemana? Kok yang bahas haram, Mayan? Nggak usah ngaco deh kamu. Serius, Mak? Itu... Nggak mungkin, nggak usah ngarang deh. Apa gimana? Kita makan aja dulu ya, Tante. Hah? Saya lapar nih, Tante. Aku mau minum aja yang paham sekali. Di mana, dong? Di sana aja ya, Tante. Apaan kamu? Bangun! Welcome to Bali, Ci. Di Bali ini elok sekali kalau lihat sunset sambil di Pantai Kuta. Nanti saya bawa Ci ke sana, ya. Bosan kalau di sana, harus sering. Maksudnya saya, nih kan kamu itu kan anda itu cakap bahasa Malaysia. Saya juga pandai cakap Jakarta. Jadi ya, kita ngomong Jakarta aja. Biar lu gak ribet. Oh, betul-betul itu. Gue kebanyakan nonton Upin Ipin. Oh iya, Nci mau langsung ke hotel aja. Ini kita ke arah hotel. Jalan-jalan dulu aja deh. Gimana? Wah, betul itu. Oke lah, ayo. Saya punya satu tempat. Ya, kenapa udah mau masuk iya, aja lagi? Iya, gue punya satu tempat yang oke. Ayo kita berangkat sama Nci. Oke. Okay. Yang jemput air di airport. Mana? Udah berjam-jam tak ada seorang pun jemput air. Tapi Bu, saya udah suruh orang kok buat jemput Ibu. Pak Bu. Air ini masih kerja. Alasan aja. Eh tak suka diperlakukan macam barang murah. Eh tahu tak, air ini orang penting di Malaysia. Oleh karena itu, air tak puas kalau tak maki itu penjemput. Oke Bu, maaf. Maksud saya Mbak, saya minta maaf atas kejadian ini dan saya janji ini gak akan terulang lagi. Tapi ingat, awak mesti pecat tuh pegawai tak becus ya. Paham? Dewo, telepon lagi tuh si Desta. Dari tadi sudah saya telepon Bu, tapi gak diangkat-angkat. Telepon lagi dong. Iya Bu. Ada aja. Tak ku sesali. Ayo. Ih, gue cinta ini. Seru ya. Lu kan lulusan sarjana muda. Ngapain merit? Mending ya terusin kuliah. Biar ntar lu punya anak tuh lu gak malu. Itu juga kalau lo punya anak. Maksud all, gue harus nerusin sekolah cuman gara-gara anak. Lo ngapain ketawa? Nih, gue nih gini-gini lulusan sarjana teknik. Masa? Kok bisa? Maksud gue, kalau lo emang sarjana teknik, kok lo bisa sih jadi guide gini? Gue itu pengen jadi pengelola hotel. Nah, jadi gini ceritanya. Gue itu magang dulu sekarang. Nanti kalau gue dikasih kesempatan untuk jadi ngelola hotel, gue udah gak gagap lagi. Kan setelah itu gue tinggal cari bidadari yang ngedampingin kerajaan bisnis gue. Yeah. Jadi maksud lo, bokap lo itu punya hotel? Ya, kayaknya sih gitu. Tapi ya gak penting lah. Yang jelas kan, bokap lu lebih kaya, ya enggak? Sultan Malaysia gitu, gue yakin tuh, duitnya 7 keturunan gak bakal habis. Sultan Malaysia? Enggak lagi, gue itu sebenarnya anak orang biasa-biasa aja. Bokap gue malah lagi sakit-sakitan. Tapi sekarang gue lagi bingung, mendingan gue nurusin kuliah, apa gue kerja? Apa gue merit sambil kerja ya? Mendingan lu nikah sama gue aja. Nggak mau. Emangnya lo pikir gue cewek matre? Cuman gara-gara bokap lo punya hotel, terus gue mau sama lo? No way. Yaudah, bercanda doang kali.
Maaf ya, kalau gue ngomongnya lancang. It's okay. Gue suka kok sama lo. Kayaknya lo tuh anaknya agak error ya. Error. Lo yang error. Lo yang lebih error. Lo error. Lo gak mau istirahat nih? Apa gak sih? Istirahat. Jam berapa sih emang? Jam berapa? Mati gue. Gue di miss call 12 kali sama kantor, Dad. Iya. Ayo. Mana nih? Halo, halo Pak. Saya boleh minta nomor teleponnya White Rose Resort? Iya, sebentar Pak ya. Iya. Woi, kamu tuh selalu aja cari masalah. Nanti saya bilangin Bu Eva kamu. Sebentar aja. Udah ntar gue bantuin deh benerin spray ya. Ya udah deh, cepet. Halo Pak, ya. Berapa Pak? Ya. Ya. Oke, 7. Makasih Pak. Halo, Sarah. Pak, Sarah, ini gue Desta. Desta yang semalam. Kamu makin cantik kalau lagi beda gitu. Aku makin ser-seran nih sama kamu nih. Apalagi sih? Sar-sar, oke. Oke, gue tahu lu marah sama gue. Gue minta maaf, tapi gue bukan siapa-siapa di hotel itu. Gue udah tahu. Lu mau kan maafin gue, Sar? Gue kan lakukan apa aja deh. Asal lu maafin gue, atau perlu gue kesana? Enggak usah, gue mau kubut. Sar? Woi, buruan bantuin beres-beres. Kenakan-kenakan mulu, kerja. Ya, sebentar. Udah sana duluan, lu nyusul. Sebentar, ya. Excuse me, ma'am. Where do you want to go? I want to see beautiful Bali. Beautiful Bali. How about go to Ubud? It's a nice place, beautiful place. Oh, I've read about Ubud. I'd love to go to Ubud. Okay, but you must rent a car first. Oh. Wouldn't it be fun to go on a motorbike instead? Like that one right there. That one? Yeah. Okay. Is that possible? Possible. Come on, let's go. Run and roll. Saat kita bersama, desa nafas yang tak.
bisa ku serap. Cantik sekali pemandangannya ya. Tuh di sana juga ya. Satu kata yang sulit terucap hingga dagingku tersisa. Oh, kenapa kok diem aja? Karyawan ya? Ah, basi banget sih. Kayak iklan zaman dulu aja. Iya, Mbak. Oh my god. Oh, itu. Itu cerita sempat kemarin heboh. Tuh, Sarah. Makanya hati-hati. Kalau cari cowok kayak Tino aja, enggak usah macam-macam deh. Kalau yang ini siapa? Tadi temennya Tino namanya siapa kamu? Gajak, Tante. Oh, tapi kamu nggak kayak dia kan? Nggak kayak yang naik motor itu kan? Oh, enggak dong, Tante. Tante bisa aja. Ah, dia mantan, Tante. Biasa mangkal di kuta dia. Enggak, Tante, bohong. Bagus, kok. Baby, baby, where are you? Where are you? Where am I? I'm somewhere in Kuta, I guess. I don't know. Just a minute. I'll let you talk to Desa. Hold on. It's my boyfriend. Hello? Hello? Who is this? Why are you with my girl? Where are you taking my girl? Sorry, sir. Can you speak Indonesian? Hey, man, don't you mess around with me, man. Sorry, sir. Saya... Bahasa Inggrisnya belum nyampe situ. What? Huh? Hey, I don't understand. Someone's trying to take my girl. Where is my girl? Halo? Eva? Ya? Aduh, kamu ini gimana sih? Kamu mau saya pecat ya? Apaan sih lu? Gue lagi kerja nih. Aduh, tapi ini Singko ini kamu bawa kemana? Dia yang ngajak. Gue kan sebagai ikat harus nurut. Kalau enggak, marahin gue. Tapi lakinya kenapa kamu tinggalin? Laki? Mana? Gue mana tahu dia punya laki. Lagi juga udah tua kali nih. Ih, Desta, sekarang mau kamu apa sih? Hah? Ah, udah. Gue lagi kerja, ya. Ntar aja telepon lagi. Dah. Desta. So, where is she? I'm sorry, sir, but I... What sorry? Where's my girl? I don't know, sir. You just talk on the phone. What do you mean sorry? Where is she? I'm sorry, sir, but... Cheers! Yay! Wow, what a day! Apa liat, Dan? Ih, apaan sih tuh cowok? Sarah pasti marah sama gua nih. Tapi dia siapanya Sarah ya? Kalau itu pasti mamanya, adiknya. Kalau yang kayak juragan itu, masa bapaknya? Andrea! I wanna go to toilet, okay? Just a minute, stay here ya. Enjoy your day. Harga nggak masalah buat saya, Tante. Tante bisa lebih lama di sini ya. Oh, Tante, semuanya bisa. Sar, lu masih marah sama gua, Sar? Sar, maafin gua, Sar. Sar, lo denger ya? Justru gua tuh makin sebel sama lo. Lo mendingan jangan deket-deket gue deh. Lo gak mau kan diamuk sama keluarga gue? Sat. Kasih kesempatan gue untuk ngejelasin dong. Aduh, udah deh. Gak ada yang perlu dijelasin lagi tau gak? Gue udah tahu semuanya. Gue cuma nyayangin aja. Cowok dengan potensi sebesar lo, tapi malah masar di jalan pindah buat dapetin sesuatu. Siapa bilang? Sat. Gue ngelakuin itu kalau pengen ngedeketin hati lo doang. Lagian juga gue kerja. Dari awal kok. Dari rendah. Ya, saking rendahan, lo tuh mau di... apa-apaan sih? Sar, tunggu. Sar, tunggu. Sar. Ayo, ubut. Ada yang ganggu kamu, Sarah? Ubut. Kalau ada yang ganggu, biar saya hancar itu. Ya, ada apa-apa. Ubut, ayo, kutu, ayo. Apaan nih? Awas kamu.
Jangan ganggu Sarah lagi, Om. Bos, tunggu, bos. Bos. Apa kamu? Itu kok ini ada Sarah. Makan apa kamu, Sarah? Di sini ayamnya enak banget loh. Kamu nggak mau makan dulu? Saya belum ya. Aku udah lapar ini. Aku makan duluan ya. Ya, Mbak, lapar ini, Mbak. Gak apa-apa ya, aku tinggal dulu. Ini enak ini kan? Iya. Gua gak ingin ini enak ini juga nih. Lihat dulu, Mbak, ya. Lu udah ngapain gue kan? Ah, pentingnya sih buat lo gue maafin lo atau enggak? Ya penting lah, Sar. Gue kan maksud gue seneng jalan sama lo. Makanya gue gak mau lo marah sama gue. Lo juga seneng kan jalan sama gue? Eh, lo jangan gayar ya. Emang lo pikir gue komoditi ya? Tuh kayak yang lainnya. Gue tuh bukan orang kaya. Justru sekarang gue lagi masa terhina. Gara-gara gue kayak bisa dibeli sama tuh orang. Cowok yang tadi? Ah, ada urusan juga sama lo. Eh, ada urusannya sama gue karena lo teman gue. Tapi ya sayangnya, lo gak mau maafin gue sih. Udah. Tunggu. Masih kena kecil aja deh. Berarti lu udah maafin gua kan? Pokoknya gua gak mau punya teman yang gak bener. Sarah. Siapa tuh? Hah? Kok dia panggil sama kamu? Itu cowok yang tadi kan? Yang naik motor ngebut sama bule tadi kan? Iya kan? Lama kali sudah lapar. Sarah. Aku muji-muji kamu terus tuh. Ah, masa sih? Emang aku ngapain, Mbak? Yeay, jangan kegeran dulu deh. Tapi sekali penting loh servis kayak gitu tuh. Biar tamu tuh betah di hotel kita. Meskipun tuh Mbak lihat banget atau nggak, pasangnya jealous banget sama kamu. Gila tuh cowok, jealous sama aku, Mbak. Padahal kan dia nenek-nenek. Ya udah ya. Yang penting tuh kamu tuh pertahanin pola kerja kayak gitu. Biar papa tuh nggak pesimis sama kamu. Papa kan udah tua, Des. Jadi cuma keberhasilan anak-anaknya aja yang bisa bikin itu bahagia. Terutama kamu, anak laki-lakinya. Iya, Mbak. Aku janji aku akan lebih terus lagi dan gak bikin Mbak stres. Supaya Mbak bisa cepat nikah, punya anak, bahagia. Aku selalu doain yang terbaik untuk Mbak. Makasih ya, Des. Yaudah, kerja lagi, kerja. Jangan lupa, ya. Yes! Sarah. Sarah. Kamu bener ya, kamu gak suka jogging ya? Suka kok di pantai. Oh, kalau gitu kita pindah aja. Di sini juga ada diskonnya kayak di pantai gitu. Kamu ngomongin apaan sih? Itu jogging ya, kayak ngedance-ngedance gitu, seru kan? Jogging. Mbak, ayo Mbak, turun Mbak. Kita jogging, itu. Kamu gak inget siapa bos kamu ya? Kamu sini cuma bawahan, sini. Nah sini, ini menu saya, kamu beli sendiri. Mabos. Bilang tadi jogging. Kalau jogging lo ada tadi. Iya, itu maksud saya jogging, iya. Makanya kamu jangan diem aja, kita miskomunikasi jadinya. Macam nih, awak pinter pilih tempat buat ay. Wah, betul tuh. Ayolah, ay tak tahan nih. Ay mau dancing. Ayolah, ay tak tahan. Bentar ini.
mampus gua. Bisa-bisa dia serius nuduh gua cowok murahan. Bentar. Ya, jangan nama-nama ya. Iya ini gua. Itu siapa bahan lo? Sar, dia itu tamu gua, Sar. Bagus deh, ternyata lo laku juga ya. Sar, gua harus berapa kali sih bilang sama lo kalau gua itu bukan cowok yang seperti lo pikirin, Sar. Enggak lah, lo gak perlu pakai minder kayak gitu. Gua juga gak bersih-bersih banget kok. Gua juga gak bakal mau diperlakuin manja kayak gini sama dia kalau dia gak ada maunya. Ya walaupun gua udah enak. Ih kalau gitu kenapa lo masih mau, Sar? Lo tuh merendahkan diri lo sampai mau dibeli sama dia. Apa? Kan ada deh kalau ngomong. Lo gak sosok sedih. Gak sosok mulia. Emang lo pikir lo tuh siapa? Gue sih bilang kalau gue gak suka sama dia. Ya kalau lo gak mau sama dia, kenapa lo masih di sini, Sar? Lo gak ada utang apa-apa kan sama dia? Udah, ayo pergi. Ayo, Sar, Sar, pergi. Pergi dari sini. Hah? Ya. Woi! Jadi kamu yang sering ganggu saya, nah, jangan macam-macam ya. Apaan sih lo? Kamu nggak tahu siapa saya di sini? Mau lo siapa gue nggak peduli. Gue bisa kayak lo. Lo sekarang, ayo. Udah, mau pulang. Sar, lo nggak usah pura-pura manis deh. Kalau lo emang nggak mau sama dia, gue tuh care sama lo, Sar. Gue nggak mau lo terjebak sama dia nih. Asal tau ya, gue tuh nggak pernah kayak gitu. Dia gini-gini nih anaknya sahabat nyokap bokap gue. Lo urusin deh urusan lo sendiri. Kamu jangan kurang ajar ya. Mau lo? Mau lagi? Mau juga lo? Enggak, saya mau balik nih, mau balik dalam. Bagus sih, Des. Gue mau kena respect sama lo. Kenapa tempat lo urusan? Sakit. Kalau bisa bawa motor. Enggak. Ayo bantu apa? Ini. Sarah. Nih lihat. Apa nama yang kamu dapat dari Tino hari ini? Bagus sekali. Tuh. Cantik-cantik semuanya. Lihat kan? Ada antingnya juga. Tuh. Bagus kan? Ya ini kayak paling pas buat kamu nih. Cobain dulu ya. Tuh kan, pas sekali loh sama warna kulit kamu. Kita cobain ya. Nih, hiwangi aja dulu. Ma, mendingan balikin deh itu semua barang-barang. Ih, kenapa sih? Kenapa bisa dibalikin? Ma, aku tuh gak suka sama Tino. Dan kalaupun emang aku suka, mama tuh gak berat manfaatin dia kayak gini. Siapa yang manfaatin dia, Sarah? Semuanya dia yang kasih. Dan kamu tahu dong, mama gak pernah minta kok sama dia. Please deh, Ma. Dia juga gak mungkin lagi ngasih barang-barang segini banyak kalau emang dia gak ada maunya. Ma, mau ya aku berhubungan sama orang yang gak aku cintain? Sarah, Tino itu baik sekali orangnya, tau gak? Dan dia tahu persis bagaimana cara memperlakukan wanita. Aja kok. Ya udah, kita buktiin aja ya. Pokoknya mulai besok aku gak mau pergi sama dia. Ya, Mbak. Baru aku mau dilimpah S3 tuh. Sama sepatu tuh yang terbaru. Bang Tino tuh emang paling baik tuh. Sayang kalau gak diambil. Tuh kan? Si gini ini udah disogok. Dia gak mungkin kayak gitu kalau gak ada maunya, tau gak sih, Mah? Matre lo. Yee, matre. Desta, kamu tuh gimana sih? Baru aja benar kerja sehari, sekarang udah bikin ulah lagi. Masa tamu kamu suruh anterin kamu kesini? Untung dia gak komplain. Sorry, ya. Desta, emang cewek mana sih yang kamu kejar-kejar? Aku aja kamu cuekin. Wah, lo gak tahu sih, Fa. Gue tuh baru pertama kali kayak gini.
ceweknya tuh cantik banget. Saking cantiknya, dia gak mau ngerasa kalau dia tuh cantik. Dan pokoknya, gitu deh. Gua sama dia tuh klop banget deh, asik. Yaudah deh ya, pokoknya mendingan kamu beresin dulu misi kamu. Karena kamu itu tumpuan keluarga kamu. Makanya besok, aku adain acara ala hotel kita yang keren banget. Namanya Fun Travel with Desta. Hah? Apaan sih tuh? Ya, bisa-bisa aku dong. Pokoknya besok udah ada satu grup yang harus kamu bawa jalan-jalan. Makanya mendingan sekarang kamu istirahat. Tar dulu. Besok gua gak bisa. Gak ada. Pokoknya kamu harus kerja. Ingat ya, kalau sampai ada orang yang tahu kalau kamu ini salah satu pemilik dari hotel ini, berarti kamu dianggap bubar. Makanya lebih baik kamu hati-hati soal cinta-cintaan. Oke? Kalau gini terus kapan gue ketemu sama Sarah? Aduh, kurang ajar. Gue dibikin jatuh cinta sama dia. Halo. Halo, bisa bicara dengan Sarah? Ini siapa ya? Halo, ini siapa? Loh, sayang tanya kamu, kok balik tanya sih? Ya ampun, ini nomor gak langsung ke kamar dia. Halo, kalau gak ngomong juga saya tutup teleponnya. Saya temennya Sarah, tante. Temen di mana? Di Bali. Tante di mana? Kamu jangan ngaco ya. Awas, jangan pernah ganggu anak saya. Sarah kali. Eva, kenapa, Eva? Cepetan kesini, itu tamu-tamu udah pada nungguin di mobil. Iya, gue kesana deh. Ya, tunggu bentar. 5 menit ya. Ya. Mbak itu kok bisa sabar sih sama dia? Kalau saya jadi mbak udah saya pecat, mbak. Ya, mungkin karena dia punya bakat pariwisata. Jadi, apa salahnya kalau kita kasih kesempatan? Siapa tahu dia bisa sukses, ya kan? Terserah mbak aja deh kalau kayak gitu. Mbak, tapi yang saya lihat nih, mbak, dia tuh udah kayak koboi loh, mbak. Malah bikin reputasi hancur hotel aja. Itu karena dia nggak mau nunjukin aslinya dia. Maksudnya mbak, itu gimana? Aduh, udah deh, kamu ngerjain aja tugas kamu, ya. Ya, mbak. Mas, kamar mandi saya jangan lupa diberesin ya. Iya, Pak. Ya. Terus kaku saya juga tuh. Kalau kerja jangan setengah-setengah dong. Iya, Pak. Ya. Mau ngerjain. Dasar bagi lo. Itu juga rumboy. Terus gue pindahin lo, jadi pengen salam pernah mau. Nih. Udah, beres. Awas. Beresin lo ke sana, gue mau pergi. Awas, ya. Ayo, good morning, selamat pagi. Okay, can we go now? Okay, come on. Bahayanya, di sini kan banyak cowok rese tuh yang suka manfaatin turis tuh, Tan. Apalagi Sarah, belum punya pengalaman. Nanti kalau dibohong-bohongin gimana, Tante? Kan kasihan, kan?
Jangan sampai kayak gitulah. Makanya tadi Tante langsung tutup teleponnya. Ngomongnya mencela-mencela gak jelas kayak gitu sih. Tapi dia sempat sebutin namanya gak Tante? Namanya? Wah curang lu Ger, curang apa? Masa Robset? Gua bisik men. Ini lu ngomong serius ini. Ah, Desta apa ya? Desta? Kurang ajar. Kayaknya saya tahu orangnya tuh Tante. Nanti coba saya selidiki. Ah, iya ya, tapi kenapa sih? Kok keluar juga? Iya nih Tante, nanti kesiangan. Soalnya kita perjalanan agak jauh ini. Sarah, Sarah. Ya? Ya Pak. Sarah tuh udah mandi belum sih? Udah tadi Pak. Terus sekarang mana? Oh, udah keluar dari tadi. Aduh, kok kamu gak bilang Mama sih? Ya, Mama gak nanya. Ya, yaudah deh kalau gitu kita cari yuk. Sekalian berangkat aja, ya? Ayo deh. Ya, ya. Hei, hei, Bun. Wah. Maju, maju dikit lah. Yuk, main mulu. Ayo kita berangkat. Bentar, bos tanggung. Kalau kamu gak berangkat, siapa yang mayungin? Oh, ayo cepet. Ya, bos. Tadi tuh gue nelfon lo. Masa? Iya, sumpah. Tadi nyokap lo yang ngangkat. Hah? Terus nyokap bilang apa? Ya, dia kayak curiga gitu sama gue. Gak tau deh. Lo belum jawab pertanyaan gue. Lo ngapain kesini? Gue lari lagi dari mereka. Hah? Kabur lagi? Ya ampun, Sarah, lo tuh udah gede gini. Masih aja diatur-atur hidup lo mau kemana. Tapi, ya, jujur sih gue senang. Kayak ketipaan duren lo ada di sini. Lo gak lagi ngerayu gue kan? Cuma gue gak bakal suka sama lo. Sekarang gue tuh udah tahu lo tuh siapa. Lo tahu gue siapa? Sar, gue bukan... Halo? Tak payah lah dengar cakap bullshit awak. Kini terlalu travel nih. Bagusnya cerita jalan apa, gimana ke. Bukan nak dengar rayu-rayu macam tu. Kok dia tahu sih? Tak tahu gue. Itu biar gue aja. Okay, ladies and gentlemen, now we will pass through the art village called Ubud, and we are going to Batur Mountain, our destination. Yay! Let's enjoy the trip. Udah biarin aja mah, ntar juga palingan pulang kayak kemarin. Ah, nggak bisa begitu dong, kamu tuh gimana sih? Ya daripada kita juga jadi satpam. Ya enggak, Kak? Ya enggak, Ma. Coba pinjam. Ya udah kalau gitu. Jadi kamu benar-benar enggak apa-apa jalan enggak sama Sarah? Sebenarnya sih enggak asik, Tante. Tapi kan ada Tante. Jadi saya harus tetap anterin Tante gitu. Ampun, kamu tuh baik banget ya. Makanya Tante suka sama kamu. Udah Tante, jangan muji-muji gitu Tante. Tante pengen nangis sama kamu. Udah Tante. Nanti saya nyebur nih nanti kalau muji terus nih. Kalau gitu gini aja, kamu anterin Tante jalan-jalan ya. Karena Tante banyak sekali mau belanjain ya. Ayo cepetan. Ya Tante. Gary. Gary. Ada. Duluan aja, Pak. Gak bisa. Temenin Mama jalan-jalan, kamu gak boleh kayak gitu. Now we've arrived at Monkey Forest. Go ahead if you want to take photos. You have 30 minutes in here. Okay. Enjoy. Ya, gue juga mikirnya gitu sih. Tapi gimana ya? Gue berani sumpah deh, demi apa aja. Gue tuh cuma pegawai magang. Nanti ya, nantinya juga gue bakal kerja di hotel. Yang jelas gue bukan laki-laki penghibur atau seperti yang lo pikirin. Yang penting gue kerja halal. Ya, terserah lo lah, Des. Ya, mudah-mudahan aja emang lo jujur sama gue. Ya, kalau emang lo jujur ya gue bersyukur.
Tapi kalau niatnya emang lo bohongin gue ya, ya betul sama aja tuh, ini cowok-cowok yang di kota itu. Cheers. Sar, gue kira tuh lo mau ngasih kejutan lagi sama gue. Yang kayak waktu di mobil. Ya, gue kira lo mau ngomong apa lagi gitu. Ngomong apaan? Ya udah gini deh. Gue duluan yang ngomong ya. Tapi tunggu deh. Gue yang malah harusnya nanya duluan sama lo. Sebenarnya fasilitas yang lo punya selama ini tuh dari mana sih? Kayak motor. Sejam, gue tahu itu bukan jam yang murahan. Lo dapet dari mana? Ya ini barang-barang gue semua, Sar. Oh. Jadi dari situ, lo nganggep gue tuh jual diri. Lo bukan maling kan? Sar, ini barang-barang gue. Ya gue tahu itu barang-barang lo. Yang pertanyaan gue adalah lo dapet barang-barang itu dari mana? Ya gue beli lah, Sar. Masa kayak gini doang gue gak bisa beli? Kayak gitu doang. Biasa gue tahu ya, motor lo itu bukan motor yang murah. Lo bisa beli dari mana? Duit dari mana? Lo cuma jadi tour guide gitu. Sar, lo mau terus tanyain gue? Gue aja belum selesai ngomong sama lo. Dan lo pun juga belum jawab pertanyaan gue. Oke, gue dapat barang-barang itu semua dari duit yang halal, ya? Dan gak bertentangan sama prinsip gue. Oke. Terus lo mau ngomong apa sekarang? Tadi kan lo di mobil sempat bilang kalau lo takut terlanjur suka sama gue. Tapi kenyataannya, Sar, gue suka sama lo. Iya. Ya, gue juga sebenarnya suka sama lo, tapi... Tapi masih ada perbedaan prinsip yang penting banget yang harus gue tahu jelas. Sar, gue udah sumpah kan sama lo, dan lo masa gak yakin sih? Oke, semua itu barang gue. Ya, dibeliin sama orang tua gue sih. Jadi lo anak orang kaya? Gak penting kan itu kaya apa enggak buat lo. Oke, kemarin-kemarin emang gue sempat bohong sama lo, tapi ya... Ini jelas penting buat gue. Lo tahu kan, Des? Suatu hubungan itu dijalin atas kepercayaan dan keterbukaan. Ya, gue tahu. Tapi, lo juga suka kan sama gue? Ya. Dan gue mau, lo tuh ngasih rasa sayang lo sama gue. Maksud gue, semua rasa sayang lo sama gue. Han! Ambil kutu air! Iya. Bentar. Biar saya yang beresin. Yang bus tuh. Ini orang nyulik Sarah. Papan. Kamu ya. Papan. Kamu yang nyulik Sarah. Anak kurang ajar kamu ya. Gak tahu diri. Ajar aja tuh. Kamu tuh baru kenal dia. Mama udah kenal Tino sejak dia kecil. Kau pikir gak berbahaya percaya gitu aja sama orang? Tapi bukan berarti kamu bisa pilih cowok sesuka kamu dong. Gak ketahuan siapa bobot bebetnya. Apalagi kalau ternyata dia benar seperti apa yang dibilang sama Tino. Ih, amit-amit. Seharusnya tak
so sad. Sarah, bener kamu gak mau belanja apa-apa? Tenang, semuanya saya yang bayarin. Kamu gak tahu sini siapa yang megang. Nih. Enggak, gue mau ke pantai. Bener, gak mau? Ayo! Ah, mas! Siap, bos. Enak ya, bos. Bos, kenapa sih? Heh! Itu, Sarah. Temenin, jangan biarin sendirian kayak gitu. Aduh, nanti kalau pincut lagi gimana? Kamu tahu gak, ini kan sarangnya. Oh iya, Tante. Cepet. Jari. Ayo, bos. Ayo, bos. Aku bawa sunblock, biar aku aja yang pakeinnya. Gue gak pengen pakai sunblock, biarin aja gue gosong. Ini udah ada parimu. Ya udah, gak apa-apa kalau gitu. Kamu gosong juga masih cantik. Sarah, kamu jangan bikin masalah lagi. Kamu gak inget sama omongan mama kamu? Eh, yang diomongin sama mama itu salah orangnya. Salah gimana? Aku sih, aku cuma gak mau kalau menanti nyesel. Dan aku juga gak mau terima kamu lagi kalau kamu nekat dan malah kejebak. Lucu ya ini orang ya. Lo gak usah khawatir, karena gue gak pernah suka sama lo. Oke, kalau gitu kita lihat aja nanti. Terserah. Nelfon butut. Gue jadi gak bisa nelfon Sarah kan tuh. Kapuk. Halo. Iya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Mau ke mana, Sarah? Mau ke lobby, Ma. Ada urusan laundry. Laundry? Desta? Sita. Apa kabar? Baik, baik. Kamu? Oh, fine, thank you. How's your daddy doing? Fine. Aduh, aku kangen banget sama keluarga kamu. Sebentar. Itu tadi ada cewek aku, takutnya dia cemburu ya. Bentar ya. Sebentar. Sarah.
Sar! 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 Sar, buka pintunya, Sar! Sar! Ya Allah, Sarah, dia itu teman nyokap gua. Sar, gua gak mungkin kan telepon lu minta ketemuan tapi guanya ngaco. Tapi itu gak termasuk sama jalan blok-blok kemarin di pantai kan? Astaga, Sarah, dia itu tamu. Sekarang lu udah tahu kan kerjaan gua kayak gimana? Duduk. Sokor aja. Mau saya panggil satpam? Ngapain ganggu anak saya? Pergi. Pergi! Saya sama Sarah itu saling suka. Gak ada salahnya kan? Pergi! Kamu pikir kamu siapa? Hah? Dengar ya, saya gak akan pernah mengizinkan anak saya untuk suka sama cowok murahan kayak kamu. Ngerti? Pergi! Pergi! Mama. Mama mau telepon Rizla Bibi. Suruh usir aja dia. Kalau perlu, panggil Gegana sekalian. Dengar ya, Mama gak akan pernah mau izinin kamu keluar dari sini kalau gak sama dia. Ngerti kamu? Namun ku akui tak seharusnya ku jatuh cinta padamu, karena ku tahu kita tak mungkin bersatu. Aku harus dengar penjelasan di rumah. Ini penting buat aku dan aku harap Mama bisa ngertiin aku. Jangan gila kamu, Sarah. Yes! Diam. Sarah! Sarah! Des, Mama mau bilang kalau kamu tuh udah berhasil. Makanya Mbak terima lamaran bagus minggu depan. Tapi kamu tahu kan artinya apa? Itu artinya kamu bakal terjun langsung jadi pengelola hotel setelah Mbak menikah. Mbak mau dilamar sama Mas Bagus. Terus, Mbak meninggalin pekerjaan Mbak mengelola hotel dan semuanya diserahin sama aku. Iya, kamu udah bisa kok. Terus tadi kamu ngomong apa nyuruh Mbak kesini? Ya, tadinya aku pengen ngomong, yaudahlah Mbak, gak penting. Yang penting Mbak senang, aku udah cukup kok. Tapi kamu beneran bisa kan ngurusin hotel sendiri? Ya, aku belum bisa jawab sekarang, Mbak. Biarin aja waktu yang ngebuktiin. Ya, mudah-mudahan aja bisa. Makasih ya, Desi. Mbak tuh bangga banget tau gak, kamu tuh bisa berubah. Ya, Mbak. Mbak. Aku udah gak mau denger penjelasan apapun lagi dari kamu. Mbak, kamu tuh cuma nyakitin aku aja tau gak? Mbak, dengar dulu. Dia ini kakak aku. Ya, gue sengaja bawa dia kesini supaya dia bisa jelasin sama lo kalau gue itu bukan cowboy kut dan gue adalah anak seorang pengusaha hotel. Rizka, kamu tuh ya, kamu tuh udah ngebocorin di tes kamu, gimana sih? Mbak, itu tujuan aku, ya. Kenapa Mbak aku bawa kesini supaya bisa jelasin sama dia? Dan aku bosen Mbak kalau aku dituduh terus sama cewek yang aku cintai. Jadi maaf ya Mbak kalau misalkan Mbak nantinya keduluan sama aku. Ih, rahasia banget sih. Aku udah melamar tau. Tunggu deh. Ini sebenarnya ada masalah apa sih? Hah? Nggak ada apa-apa. Udah deh, lo tenang aja. Yang penting lo ada jaminan. Dan lo udah kenal sama keluarga gue. Ya? Ya, walaupun gue gagal tes. Gagal tes? Iya, itu tuh gara-gara kamu. Harusnya Desta tuh udah lulus jadi pengelola hotel. Kalau dia tuh nggak ngasih tahu siapa dia ke kamu. Ya, Mbak. Nggak ada yang tahu ini. Udah lah. Mbak jalanin aja rencana Mbak. Aku juga. Gimana? Enggak bisa. Kamu harus tetap ngulang dari nol. Mbak gak mau tahu. Saya tunggu tuh. Kakak gue emang kayak gitu orang. Besok gue mau kenalin lo sama papa. Udah jelas juga kan? Kalau gue
adalah seorang anak dari pengusaha hotel yang gagal tes karena nggak mau kehilangan cintanya sama. Matamu juga mata, mataku ada hasrat yang mungkin terlalai. Satu kata yang sulit terucap hingga batinku tersiksa. Tuhan tolong aku jelaskanlah perasaan. Mulai saat ini, aku akan menjadi koboi cinta sejati. Tapi bukan koboinya tanda-tanda kan? Makin tersesat saat kita bersama. Desa nafas yang tak bisa dusta, persahabatan berubah jadi cinta. Satu kata yang sulit terucap hingga batinku tersiksa. Tuhan tolong aku jelaskanlah perasaanku berubah jadi cinta. Thank you.